Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berhimpun di gereja ini dengan segenap hati memohon agar Tuhan hadir bersama kita memberkati ibadah pemberkatan nikah Abraham Bangun dengan Paulina Ursula Melissa Borusitorus. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ada salam kasih yang menyapa dalam kesetiaannya yang kekal. Itulah kasih setia Tuhan Allah, sumber pengharapan kita. Ada kasih lembut menawarkan damai sejahtera. Ada kegembiraan tulus yang tak kunjung padam. Itulah sukacita dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Engkaulah yang menciptakan manusia menurut citramu.
Begitu mulia dan berharganya ciptaan-Mu itu. Engkaulah yang menetapkan pernikahan dan menguduskannya bagi-Mu. Dalam dunia yang penuh penderitaan, kekacauan dan perpisahan akibat dosa, Engkau mempertahankan pernikahan dan hormat dan bahagia. Ya Tuhan Allah, Sang Penebus dan Pemelihara Agung, Engkau menetapkan pernikahan agar manusia laki-laki dan perempuan yang Engkau ciptakan itu dapat saling mengasihi, menerima dan melindungi, membangun keluarga yang bahagia dan damai. Lihatlah kedua anak-Mu ini, Abraham bangun dengan Paulina Ursula Melissa Borusitorus yang datang menghadap kepada-Mu. Mereka hendak melangsungkan pernikahan. Kami semua memohon berkat-Mu untuk mereka. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih setia-Mu, agar mereka tetap saling setia dalam suka dan duka. Cukupkanlah dan jaminilah kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Teguhkanlah juga, ya Tuhan, janji mereka untuk melayani Tuhan dan sesama, serta menjadi garam dan terang di tengah-tengah gereja bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Yeah.
Salam puji Tuhan dalam suasana yang sangat indah ini dan tentu berbahagia. Saya menyampaikan salam sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus kepada jemaat yang dikasihi Tuhan kita. Secara khusus AKBP Rawamangun, begitu juga dari Gereja Batak Kristen Protestan atau Gereja Karo ya. Begitu juga kedua belah pihak orang tua, baik para anak dan para guru. Begitu juga keluarga dan undangan yang kami hormati. Secara khusus kepada pengantin berdua. Abraham bangun dengan Polina Ursula Melissa Sitorus. Hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi kalian. Artinya hari yang tentu tidak bisa kalian lupakan berdua. Yang pertama, bahwa Tuhan itu bekerja dan hadir. Dia terus memberkati kita dimanapun kita berada. Dalam situasi keadaan apapun, berkat Tuhan itu tetap. Dan juga di HKBP Reden Sawit ini ya. Yang kedua, ini bersejarah karena kalian menikah di tahun kesehatian HKBP. Tema tahun kesehatian HKBP adalah hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sadama paroho kamu, sadama haholongomuna, saroha sapikirama. Dari Filipi 2 ayat 2. Tentu kalian berdua sudah lama berteman. Ya, dari mulai Parahyangan Bandung ya. Iya. Dari mulai Jakarta ini juga ya. Sama-sama kuliah, sama-sama melayani dalam persekutuan Navigator ya. Ketika kalian berdua memutuskan untuk menikah, tentu kalian berdua berdoa dan berharap rumah tangga kalian akan menjadi rumah tangga yang bahagia. Bahagia dapat didefinisikan sebagai keadaan atau perasaan senang dan tentera. Bebas dari segala hal-hal yang menyusahkan. Inilah yang terus kita harapkan di zaman yang terus berkembang ini, khususnya bagi keluarga, bagi sebuah pernikahan. Karena kita sering berharap atau semua kita mengharapkan suami atau istri yang penuh dengan pengertian sekarang. Nanti Tuhan mengaruniakan kalian keturunan yang sehat-sehat dan taat, dan tentu dalam zaman yang penuh tantangan ini sekarang kalian memiliki kondisi finansial atau keuangan yang baik. Karena menurut survei saya, secara tidak langsung salah satu mengakibatkan konflik di dalam rumah tangga itu adalah keuangan ya, dan lain-lain. Namun kepada Abraham bangun dan Polina Ursula Melissa Borusikorus, bahwa kebahagiaan itu tidak datang begitu saja.
atau tidak dengan sendirinya terjadi. Kebahagiaan itu perlu dibangun dan diupayakan. Tidak cukup hanya memilih dan nikah dengan orang yang tepat. Ya, sejak saya melihat kita bertemu, wah, secara sosok kalian berdua ini tepat. Ya, tetapi jadilah pasangan yang tepat. Dan perlakukanlah pasanganmu itu secara tepat juga. Bukan saja karena kalian disatukan karena secara fisik saja. Tetapi yang penting di sini adalah dari dalam, dari internalisasi namanya, proses penyatuan supaya hati kalian bersama. Baru satu jiwa. Sebenarnya satu jiwa ini gak bisa dipisahkan dari hati. Tetapi para filsafat atau para teolog dalam praktikanya ini dibedakan. Jiwa apa? Jiwa adalah satu penampakan atau pengungkapan daripada perasaan kita. Ya, dengan jiwa itulah kita bisa ditolong memahami satu sama lain. Makanya kita butuh ilmu psikologi. Mengenal orang, mengenal, memahami apa menjadi fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kalian itu. Bantuan dari ilmu psikologi inilah banyak menolong orang. Tentu kalian berdua akan lebih dalam memahami satu sama lain, mengenal satu sama lain. Karena apa? Ketika mereka bersatu menjadi satu daging, celiklah mata mereka. Artinya satu sama lain bisa memahami. Dak pola didok alai dia tusi. Jadi disinilah ada yang saya katakan sekarang, apa namanya itu, perasaan di dalam melayani satu sama lain. Nah, kalau nanti misalnya kau, Polina, bertemu dengan suamimu baik di rumah, tetapi dia kau lihat sudah lain dari yang lain, ya, jangan marah-marah, enggak usah emosi-emosi, tetapi tolong kau belajar psikologi, melihat gestur, melihat fenomena-fenomena dari seseorang, apalagi kawan sehidup kita, semati kita. Nah itu, jadi satu jiwa itu perlu. Ini juga dalam proses. Dalam proses. Jadi kalau dia lagi mungkin galau, ya satu sama lain kalian galau, saya bilang tidak usah. Kedipkan mata saja sudah saling mengerti. Ini sekarang, tidak usah ribut-ribut. Tidak usah marah-marah. Kalau kalian semakin tadi menjadi satu jiwa dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, satu tujuan. Nah, banyak apapun lembaga-lembaga di dunia ini yang sering kacau balau kalau memang tidak ada pemimpin. Pemimpin yang mengarahkan, menetapkan, memutuskan tujuan kita menikah ini untuk apa. Tadi saya katakan tujuan menikah adalah menikmati kasih Tuhan. Jadi kalian bangun tadi satu arah ke depan menghadapi ini semua. Inilah yang kita butuhkan. Banyak tadi saya katakan gelisah, galau karena banyak keluarga rumah tangga sudah lari dari tujuan yang pertama. Masuklah tujuan-tujuan yang lain. Nah ini nanti mungkin ya sekarang kalian masih apa namanya itu
masih rasa cinta itu terus mendalam, ya. Terus melihat, mau kepingin ketemu, terus. Itulah rasa cinta itu. Ya, apalagi waktu pacaran, ya. Tiap menit atau tiap jam, tiap hari, mau kepingin bertemu saja. Tetapi setelah bertemu, enggak ada sebenarnya. Biasa-biasa saja, kan. Nah, akhirnya, ayo makan mie pangsit, itu aja, kan. Kadang-kadang, kan. Tetapi, kalau sudah di dalam hidup pernikahan, keluarga, tadi, cinta itu kadang-kadang kita lihat sudah sirna. Jatuh cinta itu sudah tidak ada lagi. Yang ada apa? Ketika kita jatuh cinta, di dalam hidup pernikahan, jatuh cinta itu sudah semakin rasional. Ya, kalau dulu katanya, contoh kecil ini yang sering dibilang orang. Waktu pacaran, kalian jalan bersama, apa namanya itu, tertuk-tuk pakmu, ya, tersandung kakimu, wah terus cepat si Abraham bangun ini. Terus tolong tangkap tanganmu itu, kan. Begitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Tetapi kalau dalam hidup pernikahan, hilang itu, enggak ada lagi. Kalau kita tersandung, eh nasu dibiarin matamu dong. Katanya kan. Nasu dibiarin kuduh-kuduh batu isi. Malahan kita ditinggalkan, enggak ditolong. Kenapa tadi? Bukan dia tidak peduli. Tetapi dia sudah mulai dewasa rasa cintanya itu. Itu yang diperlukan. Makanya tugas kita, tugas kalian berdua nanti, dari jatuh cinta menjadi membangun cinta. Ini yang perlu, ya. Nah, jadi bagaimana itu bisa terjadi? Nah, saya sering sampaikan ilustrasi ini begini, ya, bahwa ada seorang ahli berpendapat seperti ini dan berkesimpulan, kebahagiaan dalam keluarga Kristen yaitu kebahagiaan hanya ditemukan di sebuah rumah di mana Allah dikasihi dan dihormati, di mana setiap penghuninya saling mengasihi dan saling menolong serta memerhatikan satu sama lain. Pernikahan orang Kristen itu bukan hanya menyatukan saja, tetapi kita juga membangun ruang kehidupan yang indah dan bahagia, di mana Kristus itu menjadi kepala di dalam rumah tangga. Inilah yang saya katakan tadi, satu tujuan. Tujuan itu adalah menikmati kasih Tuhan yang sudah dinampakkan di dalam pengorbanan dan keselamatan yang diberikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat, berbahagia, ya, sukses selalu dalam rumah tangga kalian, satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Amin. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang sungguh-sungguh baik, amat baik, punya rencana yang baik, yang terus memanggil, menyatukan, dan mempertahankan, memberkati hidup keluarga melalui pernikahan. Ya Tuhan, saudara kami berdua, Abraham Bangun ini, dengan Paulina Borusitorus ini, semoga terus menikmati kebahagiaan dan kedamaian yang menyelimuti kebersamaan mereka, dan semoga mereka memasuki rumah tangga ini akan semakin merasakan ketulusan cinta dan kasih. Ya Bapa, bantulah kedua saudara kami ini untuk selalu mengikuti-Mu dan menghormati dan melayani-Mu. Bimbinglah mereka menjadi pasangan yang setia mengorbankan segalanya untuk Tuhan, untuk keluarga mereka, untuk kehidupan kebersamaan mereka. Tuhan, pada saat ini di gereja HKBP Duren Sawit ini, kami memohon kepada-Mu, berkati juga perkawinan mereka,
keluarga mereka, baik dari orang tua kedua pihak dan keluarga yang turut mendoakan dan mendukung. Begitu juga jemaat AKBP Rawamangun, khususnya yaitu WIK Kampung Ambon. Engkaulah Tuhan yang terus menyatakan kasih-Mu dan terus memelihara dan terus mengarahkan kami, khususnya setelah pernikahan ini nanti mereka akan bersuka cita melanjutkannya dengan pesta adat pernikahan. Satukanlah hati dan pikiran mereka, dan Kau berikan hikmat kepada Raja Parhata untuk memimpin semuanya berjalan dengan baik, dan kami bisa pulang dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Thank you.
Saudara Abraham bangun dengan Polina Ursula Melissa Burusiturus yang dikasihi Tuhan Allah. Saudara berdua bermaksud melangsungkan pernikahan sebagaimana dikehendaki Tuhan. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Tuhan Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Inilah yang menjadikan laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah dan manusia. Sebab di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan hakikat kemanusiaan dan martabat laki-laki dan perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Sebab itu Rasul Paulus memberi nasihat. Hendaklah sesuai memenuhi kewajibannya. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikianlah pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Selanjutnya Tuhan Yesus berfirman bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hendaklah saudara berdua saling mengasihi dan saling menghormati, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Karena itu hendaklah saudara berdua menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya sebagai pendengar, penuh cinta kasih dan kerendahan hati. Hendaklah saudara berdua saling mendengar, saling percaya dan saling membangun. Jauhkanlah kemarahan, kemurkaan, pertengkaran, kekerasan dan pelecehan. Tetapi biarlah damai sejahtera Allah selalu menguasai hati dan pikiran. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Tetapi yang terutama adalah, hendaklah saudara saling mengasihi satu sama lain. Sebab kasih itu adalah ikatan yang paling sempurna. Saudara Abraham bangun dengan Polina Ursula Melissa Bolusitorus. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin laki-laki, Abraham bangun. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Polina Ursula Melissa Sitorus menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati, pikiran dan segenap kekuatanmu? Bersediakah saudara bersamanya melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak menceraikannya atau meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Polina Ursula Melissa Sitorus yang telah dipilih saudara Abraham bangun menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Abraham bangun menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati, pikiran dan segenap kekuatan? Bersediakah saudara bersamanya melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak menceraikannya atau meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ya.
Sekarang saya minta saudara berjabatan tangan tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara berdua. Dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya mengatakan, yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini acara pemberkatan nikah untuk Abraham Bangun dan Paulina Ursula Melissa Sitorus berjalan dengan baik, penuh hikmat, dipimpin oleh pendeta kita Maruli Tua Silalahi. Yang berbahagia bukan hanya kalian berdua, tapi keluarga Bangun dan keluarga besar Sitorus seluruhnya berbahagia. Kami mewakili Parhalado dan Jemaat HKBP Rawamangun seluruhnya juga turut berbahagia. Tadi sudah disampaikan firman oleh pendeta dalam Filipi 2 ayat 2 ya. Kalian bersatu, bersahati ya, satu jiwa, satu tujuan. Pertanyaannya, apa yang difirmankan oleh Tuhan, sudahkah kalian resapi dan kalian lakukan untuk saat ini dan seterusnya membina keluarga bahagia? Amin, puji Tuhan. Nah, langkah untuk menuju ke sana semua tertera dalam Alkitab firman Tuhan. Kami mewakili gereja HKBP Rawamangun memberikan Alkitab ini untuk guidance, arah tujuan keluarga bahagia yang diinginkan Tuhan dan diberkati Tuhan untuk kalian berdua. Sekali lagi, Tuhan memberkati dan menyertai seluruh perjalanan keluarga kalian yang baru ya. Selamat sekali lagi buat Abraham Bangun dan Paulina Boristorus ya. Tuhan memberkati. Utamaku di dalam harap-Mu, Kau sebut namaku di dalam segala hal. Namaku dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih dalam segala hal.
namaku di hatimu. Dapatku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tua, Horas mejuah-juah manbanta kerina. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada hari ini anak kami Abram bangun bersama dengan Pauline Rustorus sudah menerima pemberkatan dari Tuhan. Jadi kami berterima kasih kepada Pak Pendeta Maruli Tua Silalahi yang sudah memimpin pemberkatan nikah pada hari ini sebagai hamba Allah yang menyampaikan kepada anak kami. Juga pada saat ini kami juga berterima kasih kepada penatua diaken para majelis yang ada di gereja HKBP Duren Sawit. Demikian juga majelis dari penatua majelis dari HKBP Rawamangun. Ya, jadi sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin semua, keluarga besar dari Sitorus, keluarga besar dari Bangun yang sudah ikut serta untuk bersama-sama kita menghadiri acara pemberkatan nikah kedua mempelai. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami keluarga atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua majelis, semua jemaat yang boleh hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Jadi demikian kata sambutan yang boleh kami sampaikan bersama dengan keluarga Bangun. Terima kasih dan shalom. Shalom. Amat Raja Minata Soripada Do Disudihita Nabungu Dibagas Joron Lumu bima di parhalaru ni huriata makpadida do sudi situa nama kubasi di huriata KBP Duren Sawit. Mulai ada mamang bunga pala denggan di patu pahamu di pasahatamu pasu-pasu di anak pun di huriata anak dohut boru ni huriata. Saya di pasu-pasu tuat sama Pak Kubas yang muna di Uriaton. Di hamu dongat tubuh nami, dohut raja ni buru nami, raja ni dongat sahuta, lumu bima di raja ni hula-hula nami, marga setohang, sungoni nang di
pamuruan nami marga putar-putar dohot sudi besan nami marga bangun madok melihatur kami di Haroromuna di Ulota Sadarion alamat cahaya denggado sahat pasu-pasu tiana kota. Jadi saya tuhat tama nama masu-masu anak kota jalan nama masu-masu Ulota Sadarion untuk besan kami bangun, kami berterima kasih kita telah bersama-sama menghadapi acara kita pada hari ini. Duksitu kita sian Ulota di Bagas Corohon rap mai udur mai tan non tu gedung noko patu pahami lau mangan di dan las do minum ek studio dot majalo hut mangalehon adat naho partu laut tasadarion. Jadi ima hata sipasaton nami di kita mau lihat ema di kita.